Kita ada Gaz Abu Bakar dan Ziza Raza di studio untuk Polis Ibu. Yang ni kurang kasih sayang ni. Ha? Kurang kasih sayang. Ah, memang kurang kasih sayang lah. Dua hari lagi Polis Ibu akan berada di seluruh pawagam satu Malaysia serentak 17 September adalah tarikhnya. Ha. Kamis ni eh. Kamis ni. Tapi sebelum tu Nabil, kita nak interview, kita nak tengok parody di mana Berap. Dia ada interview orang-orang yang ada kena-mengena dengan Polis Ibu. Ya, yeah. Ini yang kita cari lah. Yang kita cari yang tak dapat datang hari ini, kita interview dia dekat tempat lain. Orang-orang yang sangkut urin. Zat, stop it. Stop it. Kau kalau pakai tudung, lama-lama kau boleh ganti dia dekat sini. Okey, director. Yep. Tuan director kita. Okey, berapa hari pengamaran ambil masa untuk settlekan Polis Ibu ni? Pengamaran lebih kurang 55 hari. 55 hari. Tapi siap semua editing setahun lah. Tahun lebih eh. Tahun. Itu pun kira cepat lah tu. Cepat lah. Biasanya 2 tahun. Memang cepat, cepat lah. Tahun untuk Avatar kita buat 15 tahun Avatar. 15 Avatar? Air jadi pokok tu sama. Nak buang color biru je 5 tahun dah. Okey, jadi sepanjang orang kata 55 hari bersama dengan pelakon-pelakon hebat, Saizi, Sam, Zizan Raja, ramai lagi. Macam mana dia punya cabaran itu? Sebab kalau tengok trailer memang gempak cerita ni. Memang meletup-letup. Cabaran dia nak handle call time Zizan. Thank you. Biasalah bawa aksi kan. Jadi memang kata orang sweat, blood and tears tu semua memang ada lah. Memang semua memang menangis, memang keluar darah, memang keluar peluh. So itu semua memang ada selama 55 hari. Contohnya scene yang finale scene dalam cerita Polis Ibu ni, kita ambil masa 10 hari untuk shoot. Oi, finale scene. Scene car chasing yang kejar-kejar atas sawit tu. Sorry? 10 hari. Wow. Finale scene je 10 hari. Chasing scene tu seminggu. Wow. So memang kita orang go pay attention, I mean detail lah. Tapi okey, bila daripada interview masa gala night kan. Yeah. Ramai yang mengatakan watak Zizan sendiri berbeza compared to previous movies yang you pernah lakon. Macam mana Zizan? Sama kau je. Tak tahu lah. saya kalau tak ada Gas, saya tak menjadi macam tu. Dia banyak direct saya, dia banyak didik saya. Dia bagi, dia kata kita nak art sikit, kita nak orang kata language of movie. Oh, and everything boy. For this movie, all for Zizan memang nampak. Berani saya katakan yang filem ni Zizan nampak lain. Okay. Sebab saya pun nak bawa dia ke satu level yang lagi tinggi lah. Tak sangka lain dia dah sampai jadi macam tu dah. Itulah, risau juga ni. Rapat sangat lah kau ni. Ini satu benda lah yang agak, satu soalan yang agak klise. Bila melibatkan pelakon pelawak, yep. Cerita yang serius pada asalnya nanti takut bertukar, boleh jadi macam sampai ke tak sampai cerita ni. So orang gelak. Mungkin macam mana Gas membawa Zizan untuk lari dari lari daripada benda tu. Pada asalnya ni memang permintaan Zizan sebab dia kata dia nak keluar daripada kepompong komedian tu kan. Komedian. Jadi itu yang saya bawa. Saya mula-mula saya cuba dalam satu filem saya yang dulu Tokan. Itu bau sikit. Lepas tu untuk Polis Ibu ni memang orang akan jangkakan dia akan bawa komedi pun semua. Memang saya bagi awal-awal scene je. Tapi selepas tu bila penonton dah ikut jalan cerita ni, dia orang rasa lain lah. Tiba-tiba Zizan, bila Zizan down moment, penonton boleh rasa ikut dia punya rasa dia sedih tu. Itu yang saya rasa menarik je lah. Macam... Saya tak ada lagi soalan. Okey, lagi satu. Ya, macam Polis Ibu ni ada plan untuk buat franchise tak? Macam Fast and Furious, dia start dengan Fast and Furious, sekarang ada. Dah ada 7. Ada plan ke? Sebab kalau tengok dia punya cerita tu, sebab dia boleh jadi banyak-banyak case. Ada. Dan adakah di franchise yang akan datang, watak utama akan dikekalkan atau ada tukar polis lain? Watak utama tu bergantung pada kutipan box office. Kalau tak laku, kita ganti dengan orang lain. Nabil ke kan? Itu yang dia nak dengar ni. Okey. Itu yang dia nak dengar. Okey, dan malam ini saya akan mengacarakan meletup. Terima kasih Nabil. Duduk sini. Okey. Alright, jadi lupa soalan seterusnya. Silakan. Soalan seterusnya. Stop it, Nabil. Saya boleh buat benda yang sama macam dia, guys. Saya boleh buat benda yang sama, guys. Bil. Meletup tiap-tiap minggu, Bil. Polis Ibu setahun sekali je, Bil. Setahun sekali kalau bayar lagi banyak pada meletup, ayo okay, guys. Okey, lepas silakan. Rabina Duo di Johor. Okey, jom kita tengok Rabina Duo di Johor. Rabina Duo. Kau cakap. Mungkin menantikan 17 September untuk Polis Ibu ni sedikit daripada pengarah sendiri, Gas Abu Bakar dan juga Zizan kepada mereka di rumah dan di luar sana. Pesan saya, datanglah ke panggung beramai-ramai.
kalau datang tu jangan seorang, bawa anak, member, cucu ke apa ke. Tengok ramai-ramai, kalau dah tengok tu macam biasalah, jangan tengok sekali, tengok dua tiga kali. Yep. Lepas tu langgan Astro First. Yeah. Right. Dan support film Malaysia. Yang paling penting anda datang, dan niat kami mudah je nak suruh anda terhibur dan juga nak suruh anda release apa benda yang serabutkan kepala anda. Jadi tolong saksikan film 17 September. Okey, yeah. Sebenarnya sempena keberangkatan Nabil ke Mekah pada minggu ini eh. Ya. Yeah. Bila dia pergi? 19 hari Sabtu. 19 hari, hari Sabtu ni. InsyaAllah, doa-doa kan. Mula buat haji kan. Okay, kita nak menjumpa Imam Muda Aisyah untuk bacakan doa. Untuk ini doa. Alhamdulillah. Selamat pergi, selamat balik. Ini surprise ni untuk saya ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Tiba-tiba macam duduk-duduk. Tiba-tiba pula. Kau ni nak macam nak sangat aku pergi ke? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak. Amin, amin. La syarika lak. Amin. Dan dalam ramai-ramai jutaan manusia, Allah pilih Nabil. Amin. Alhamdulillah. Insya-Allah. Jadi kita sama-sama doa untuk Nabil, semoga Allah berkati perjalanannya insya-Allah. Auzubillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك عمرة وحجة مبرورة وعملا متقبلا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا الله mudahkanlah perjalanan kami, mudahkanlah perjalanan kami, berkatilah haji dan umratan kami. Amin. Ya Allah, pilihlah kami bersama-sama. Amin. Jadilah amalan kami diterima di padang, di tempat Arafah, ya Allah. Amin. Berkumpulnya jiwa-jiwa yang tidak akan ditolak permintaan oleh Allah SWT. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah permintaan kami ini dan bergatilah perjalanan ini. Amin. Semoga Allah merahmati perjalanan sahabat kami. Amin. Peliharalah ahli keluarganya di rumah. Amin. Peliharalah ahli keluarganya di rumah. Amin. Dan selamatkanlah perjalanannya dengan keberkatan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Okay, terima kasih Imam Muda Ashraf.